kalian paham? Ada pertanyaan? Samsar, tidak. Baik, silakan dilanjutkan. Ngapain kamu masih di situ? Ada apa? Siap, sir. Mohon izin mengucapkan terima kasih. Soal apa? Siap. Kemarin kami melihat sir mengambil beca. Namun, justru tukang becanya yang duduk. Apa hubungannya sampai kamu mengucapkan terima kasih? Siap. Kami teringat pesan ayah di rumah yang mengingatkan kami apa arti kata manfaat. Semua ada sebabnya. Sebabnya adalah ada seorang pria yang mengalami kejayaan Angkatan Udara di tahun 60-an. Pria itu adalah ayahku. Dia menceritakan tentang suatu tempat di mana semua orang bahu-membahu untuk saling dapat bermanfaat kepada suatu hal. Awal dari kisah itu ada di tempat ini. Ayahku bercerita tentang peristiwa yang kalian kenal sebagai Hari Bakti. Ya, hal itu yang membuatku memilih mengayuhkan becak bapak itu. Karena yakin dalam kerelaan itu akan terjalin dan selalu berbuah pada waktunya. Dan itulah sejatinya bakti. Juli 1947, di antara situasi serangan-serangan acak Belanda yang menyerang pangkalan Maguwo dan pangkalan yang lain, membuat Komodor Muda Udara Adi Sucipto yang masih berduka kehilangan Opsir Udara Tarsono tetap melanjutkan tugasnya, mengajarkan terbang kepada para kadet. Izin menyampaikan berita, perintah dari Pak Surya Dharma tentang rencana pengambilan bantuan obat-obatan dari Malaya. Dengan siapa saya berangkat? Siap dengan Mas Abdurrahman Saleh. Saat-saat ini, teman-teman di India sedang mempersiapkan segalanya, termasuk Singapura. Setelah kita mendapatkan pesawat, PT CLA, maka segera akan menjemput. Besok ya? Baiklah, Lim, selama saya di India, saya titip adik-adik, beri mereka semangat. Lalu, blokade Belanda bagaimana? Dini hari adalah saat yang tepat untuk melaksanakan penerbangan menembus blokade, Mas. Saat ini, registrasi pesawat kita masih menggunakan registrasi India, PT CLA. Saya pikir itulah hal yang terbaik yang bisa kita persiapkan untuk mengurangi resiko. Menurut hemat saya, bekal kita hanya keberanian, Mas. Halim, keberanian itu sudah mutlak bagi kita sekarang. Bukan suatu pilihan lagi. Pangkalan-pangkalan kita sudah diserang dalam minggu-minggu terakhir ini. Hanya ada satu kata, lawan. Tangan saya sudah gatal segera membalas serangan-serangan. Karena saya nggak mau adik-adik kita yang sudah harus belajar banyak menjadi sia-sia. Mas Cip, sepertinya Mas Cip perlu minum kopi dulu. Ucapanmu mengingatkan saya kepada Tarsono. Dia yang selalu telaten ingatin saya soal kopi. Tapi semenjak Tarsono gugur, sudah jarang lagi yang mengingatkan saya soal kopi. Mohon maaf, Mas Cip. Bukan maksud saya untuk membuka duka lama. Tidak apa. Saya tidak sedih. Saya bangga. Tarsono orang yang energik dan pemberani. Dia sudah tenang di sisinya. Jadi kan kopinya? Dengan senang hati, Pak. Yang kental. Mas Kittel, panas, legi, kental. Terima kasih.
melakukan beberapa briefing. Komodor Udara Surya Dharma bersama Komodor Muda Udara Halim mengantarkan Komodor Muda Udara Adip Sipto dan Abdurrahman Saleh untuk berangkat ke Malaya. Opsir Udara 1 Adi Sumarmo ditunjuk sebagai perwira radio untuk ikut mengawaki Dakota VTCLA. Izin menghadap, Pak. Ada apa? Melaporkan ada inisiatif dari beberapa kadet untuk melakukan sebuah tindakan. Inisiatif bagaimana maksudnya? Berkaitan dengan agresi militer Belanda yang menurut kita sudah keterlaluan. Kemarin, Kadet Mulyono, Suharno Koharbani, Sutarjo Sigit, dan Bambang Sabtoaji menghadap saya. Mereka berinisiatif secara sukarela menawarkan untuk melakukan serangan pendadaan ke arah tangsi-tangsi Belanda sebagai jawaban atas serangan mereka terhadap pangkalan kita. Halim, apakah kamu yakin? Apakah mereka mempunyai kemampuan untuk itu? Mereka itu masih kadet, Halim. Menurut hemat saya, mereka belum mempunyai keahlian untuk itu. Siap, saya pun berpendapat demikian, Pak. Tetapi semangat mereka sangat tinggi. Dari sisi kemampuan, saya yakin mereka mampu, walaupun benar, menurut pandangan Bapak, mereka belum siap. Saya kagumi semangat mereka, Halim. Tapi ingat, jangan sampai ada yang sia-sia. Tahun ini kita kehilangan orang-orang terbaik. Tarsono, Hussein, Win Praitno. Saya tidak mau kehilangan orang-orang terbaik lagi. Baiklah, Harim. Persiapkan dengan matang. Jadikan ini misi rahasia. Saya mengambil keputusan ini untuk tidak mematahkan semangat mereka. Segera perintahkan mereka untuk berkumpul untuk mempersiapkan menjawab serangan Belanda itu. Siap, kami mohon diri. Malam itu, segera Komodor Muda Udara Halim memberikan arahan agar Guntai dan Hayabusa menyerang Semarang, sedangkan Dua Cureng menyerang Salatiga. Saudara-saudara sekalian, Belanda ingin kembali menguasai kita sebagai bangsa. Kali ini kita harus menyeru, kita beritahu dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Oleh karena itu, mari kita rencanakan, kita wujudkan untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan Belanda. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita perhitungkan dengan matang. Semoga fajar esok hari menjadi fajar kita, fajar Indonesia. Sepertinya waktu sudah tidak cukup, Har. Aku tahu kamu kecewa. Saya ingin sekali terbang, Har. Saya gemas dengan ulah mereka. Tidak harus Pak Cip yang harus menghadapi semua ini.
Kita mampu, Har. Bang, semua pemuda Indonesia ingin berjuang. Tapi ingat, perjuangan kita masih sangat panjang. Kita berjuang bukan hanya untuk hari ini saja. Tenang saja, Bang. Mungkin waktumu bukan malam ini. Tapi masih banyak malam-malam berikutnya yang membutuhkan perjuanganmu. Saudara-saudara sekalian, dini hari ini adalah kebulatan tekad kita untuk menjawab apa yang dilakukan Belanda. Misi yang kita lakukan ini adalah rahasia. Hingga satu saat, mereka akan menyesal dan memperhitungkan kehadiran kita. Saya tidak ingin ini gagal dan sia-sia. Ingat rekan kalian yang telah berpulang. Lakukan sebaik mungkin. Saya menunggu keberhasilan kalian. Besar harapan saya, kalian kembali nanti pagi di tempat ini. Kalianlah masa depan kekuatan udara di kawasan ini. Hanya Allah yang akan membalas bakti kalian. Kembalilah dengan selamat. Sepertinya mereka kembali. Pak Cip dan Pak Karbo pasti bangga dengan mereka. Mari. Mereka berhasil. Halim, kapan Pak Cip dan Abdul Rahman Saleh kembali dari Malaya? Siapa? Menurut informasi dari teman saya di Singapura, rencana hari ini akan bertolak. Hari ini. Halim, sampaikan kepada rekan-rekan kita yang ada di Malaya, perintah saya. Sampaikan kepada mereka untuk secepatnya kembali sore ini juga. Sesampainya di Maguwo, tidak usah melakukan putaran, langsung saja landing. Saya khawatir. Siap, segera setelah ini saya hubungi, Pak. Mari kita ke sana. Setelah menyalami keberhasilan para kadet dalam melakukan serangan, Halim Perdana Kusuma memerintahkan untuk segera menyembunyikan pesawat sebagai antisipasi serangan balasan. Mohon izin, sir. Melanjutkan cerita kemarin, saya sudah membaca majalah angkasa mengenai peristiwa jatuhnya pesawat PT-CLA. Oh, kamu sudah membaca peristiwa itu? Siap, sudah, sir. Mohon izin kami bertanya, apakah benar saat itu juga Pak Surya Dharma berada di lokasi? Siang itu, setelah kejadian peristiwa itu, siaran radio di Singapura menjadikan headline. Peristiwa itu menyebar hingga dunia internasional. Siang itu juga diperintahkan kepada pangkalan Maguwo bersiaga jika ada serangan balasan. Belanda pasti ngebalas nih. Tapi kok sepi ya? Yoi, Pak. Panasan, Mauspati, diserang minggu ini.
Kita siap melawan, Pak. Tapi perasaanku kok gak enak ya? Iya ya. Seharusnya balas nih. Ada pesawat dari siapa? Lapor nomor, cepat. Sisinya, Pak. Jumlah laporan, Pak. Ada pesawat mendekat dari selatan. Bermesin 2. Hati-hati. Mungkin itu pesawat Pak Cip. Beliau berencana pulang hari ini. Tolong beritahu semua pertahanan pangkalan, jangan ada yang menembak sebelum pasti. Laksanakan. Kekhawatiran Komodor Surya Dharma dalam menanti kedatangan Pak Cip makin memuncak. Siang itu Belanda merasa kecolongan. Dan itu membuat patroli udara Belanda mengudara dan memantau Dakota VTCLA yang sudah diikutinya sejak di atas Bangka Belitung. Lapor, ada pesawat jatuh. Saksi mata melaporkan pesawat jatuh di sisi pangkalan, di selatan pangkalan. Berwarna abu-abu, bermesin 2. Satu regu polisi militer sedang bersiap menuju ke sana. Halim! Sudarjono! Siap! Cepat gerakan teman-teman! Kita menuju ke selatan! Cari! Siap! VTCLA yang saat itu sedang persiapan mendarat kemudian tertembak hingga oleng dan jatuh di selatan Pangkalan Maku. Antara pilot dan semua penumpang sudah tewas. Pak Abdurrahman Soleh serta Opsir Udara 1 Adi Sumarmo dipastikan sudah gugur. Hanya satu yang selamat. Lalu kakakmu? Mas Cip juga gugur. Halim, saat ini tinggal kita berdua yang tersisa. Apapun yang terjadi ke depan, kita wajib melanjutkan pengorbanan mereka. Bakti mereka telah selesai, Halim. Kita mempunyai kewajiban yang sama hingga akhir hayat kita, tanpa terkecuali. Halim, mulai sore ini, Auri harus menjadi yang terkuat di kawasan. Dan sejak detik ini, kita tidak pernah boleh untuk berhenti. Kamu, bagaimana menurutmu kisah tadi? Kelak di antara kita, kisah itu akan sampai. Dan kita bisa saja terpilih menjadi Pak Surya Dharma. Siap, Sir. Mohon izin, tidak terpikirkan oleh kami. Terkadang kami terlewat mengenai makna di balik peristiwa besar tersebut. Kekuatan besar TNI Angkatan Udara di kawasan akan menjadi perhatian kami kelak. Seperti yang diinginkan oleh beliau. P. Satrio Wibowo. P. Artinya apa itu? Siap. Pijar, Sir. Pijar.
nama yang melambangkan semangat dan harapan. Baik, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Siap, terima kasih, sir. Mohon izin dulu diri, sir. Jar, tunggu sebentar. Siap. Simpan ini. Call sign ini cocok untukmu. The one and only. Siap. Terima kasih, sir.